Ini adalah resipi mat yang boleh digunakan semula, sejenis penyedut kabut halus. Ia membantu menyalurkan ubat ke dalam paru-paru anda. Ia adalah penting untuk anda menggunakan penyedut dengan betul agar anda memperoleh dos yang penuh untuk meningkatkan keberkesanan ubat. Hai, saya jururawat Hoping. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda cara menggunakan resipi mat. Jika anda menggunakan penyedut resipi mat untuk kali pertama, anda perlu membuat penyediaan terlebih dahulu. Pastikan penutup ditutup. Tekan butang pengunci dan keluarkan bahagian asas lut sinar. Masukkan kartridge baru ke dalam penyedut dan tekan kuat sehingga bunyi klik. Tandakan di kotak penyedut untuk menghitung jumlah kartridge. Anda boleh menggunakan sehingga 6 kartridge untuk satu penyedut resipi mat. Letak semula asas lut sinar hingga bunyi klik. Putar bahagian bawah mengikut anak panah sehingga ia berbunyi klik. Buka penutup atas sehingga ia terbuka sepenuhnya. Tekan butang pelepas kelabu. Tutup penutup bahagian atas. Ulangi langkah ini sehingga kabut halus kelihatan. Ulang sehingga 3 kali selepas kabut halus kelihatan. Resipi mat anda kini sedia untuk digunakan. Periksa pembilang dos untuk memastikan penyedut anda tidak kosong. Pegang penyedut dalam keadaan menegak dan pastikan penutup atas ditutup. Putar bahagian bawah mengikut anak panah sehingga ia berbunyi klik. Buka penutup atas sehingga ia terbuka sepenuhnya. Berdiri atau duduk tegak. Hembus nafas perlahan-lahan jauh daripada corong mulut. Kepit bibir anda di sekeliling corong mulut. Berhati-hati agar tidak menyekat ventilasi udara. Tarik nafas perlahan-lahan dan pada masa yang sama, tekan butang pelepas kelabu. Teruskan menarik nafas dengan stabil dan sedalam yang boleh. Keluarkan penyedut dari mulut anda dan tahan nafas selama 10 saat atau selama yang mampu. Hembus nafas perlahan-lahan jauh daripada corong mulut. Tutup penutup bahagian atas. Jika anda memerlukan sedutan kedua, ulangi langkah ini setelah kira-kira seminit dari sedutan pertama. Bersihkan corong mulut dengan tisu kering selepas guna. Tutup penutup bahagian atas. Cuci mulut anda dengan air dan kumur. Ia adalah penting untuk anda menggunakan penyedut dengan cara yang betul dan seperti yang dinasihatkan. Jika anda mempunyai soalan tentang cara menggunakan penyedut, sila hubungi kaki tangan perkhidmatan kesihatan anda untuk mendapatkan bantuan.